Hari ini bakal seru banget karena gue akan foto untuk teaser poster film Koala Kumal. Jadi sebelum syuting filmnya dan sebelum poster aslinya ada, gue akan foto untuk teaser posternya. Bersama, gue akan kasih tahu satu pemain film Koala Kumal. Sheryl Shenavia. Sheryl akan jadi lawan main gue di film Koala Kumal beserta teman-teman yang lain. Tapi posternya, teaser posternya hanya akan gue berdua sama dia. Halo, hari ini kita mau syuting buat poster. Balik jam berapa? Dari? Lombok. Kemarin malam. Gila. Jadi cuma seharian doang ya di sana? Iya. Yeah. Baru ganti semar tadi pagi? Baru ganti. Putus ya? Nah, yang kemarin kan berkaratan banget memang. Nah, ini gue lagi mau shoot foto buat teasernya. Misalnya di dapur rumah gue di sini. Jadi ceritanya karena ini cuma teaser, jadi sebenarnya simple aja. Karena film ini film Koala Kumal, di fokusnya ada di hubungan dua orang, yaitu Dika sama si Trisna. Jadi gue akan coba untuk bikin foto teasernya karena juga sekali lagi baru awalan. Itu Dika di sini, si Trisna di sini kayak lagi belakang-belakangan gitu. Nah nanti konsep ini yang bakal dijadikan buat teasernya. Setnya di sini, jadi mereka akan duduk berdua belakang-belakangan. Mungkin kita akan coba konsep yang lain, kayak mungkin duduknya depan-depanan atau yang lainnya. Si Sheryl sih udah make up di dalam, tapi gue belum tahu ngapain. Tarot aja. Tapi ini emang pakaian gue sehari-hari sih, jadi ala bohemian gitu. Keren. Ya, duduk sini. Kita coba yang belakangan dulu. Nah, ininya nempel. Ininya nempel. Coba, kan gitu. Tapi senyum ya, yang ini. Coba. Nah, terus nempel gitu. Senderin. Cie. Gue ngerjain aja sih. 1, 2, 3. Hah? 1, 2, 3. Gue yang langsung gue. Pakai kacamata. Iya. Rambutnya sudah sih mau kelihatan. Iya. Tapi itu nggak kelihatan. Nanti kita ambil beberapa angle aja. Keren sih. Ya. Satu profil dong, sini dong. Boleh. Jebret gitu. Diceplak gitu. Kayak storybook nanti. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi deh, yang dia tutup kuping. Oke. 1, 2, 3. Oke. Weird. Udah ngeledekin gitu. Matanya buka aja. Tapi playful ya, bukan marah ya. Kayak ada senyum gitu. Lucu. Ini bagus nih. Yang ini nih. Tuh. Oke. Ini bagus. Yang ini bagus. Ganteng gitu abis. Nah, oke. Pemberinya kelihatan. Oke, sip. Dah. Setelah foto untuk teaser posternya selesai, gue datang ke kantor production house untuk film Koala Kumal, yaitu Star Vision. Ketemu sama produser gue, Pak Parwes. Di situ gue kasih lihat hasil fotonya dan setelah diskusi bareng, akhirnya konsep yang tadi awalnya mau duduk belakang-belakangan malah
kita ketemu konsep baru, yaitu gue kelihatan kayak keganggu sama si Cheryl yang berperan sebagai Trisna. Ini cocok banget gambarin dinamika kedua karakter ini di film, yaitu nanti di filmnya si Dika, karakter yang gue peranin, emang punya hubungan yang agak annoying seperti digambarkan oleh poster teasernya. Gue senang banget sama poster teaser ini, menurut gue ini sangat mencerminkan filmnya bakal kayak apa. Jadi puas banget sama hasilnya, dan tungguin aja nanti filmnya bakal kayak gimana.